Saya tidur dari sebelum asar sampai adzan maghrib. Teman-teman saya tidak ada yang bangunkan, dikarenakan mereka mengira bahwa saya sudah sholat. Apa hukumnya? Tidak dosa. Rasulullah bersabda, "Laisa fi naumi tafriid, innamat tafriidu man lam yusholli sholata hatta ta'tiya sholatul ukhra atau ta'tiya waktu sholatul ukhra." Tidaklah dikatakan telah menyanyiakan bagi orang yang ketiduran. Yang menyanyiakan sholat itu adalah orang yang menunda-nunda sholat sampai tiba waktu sholat selanjutnya. Maka apa yang terjadi? Manama an sholatin au nasiha fal yusalliha idza dzakaraha. Siapapun yang ketiduran dari menunaikan suatu sholat, maka segeralah dia tunaikan sholat itu ketika dia sudah ingat ataupun terjaga. Manama an sholatin au nasiha, siapapun yang ketiduran atau lupa menunaikan sholat, segera tunaikan sholatnya. Dalam riwayat lain disebutkan walaisa lahu kafaratun illa dzalik. Tidak ada kafaratnya kecuali itu. Ya sudah, kalau sudah dikerjakan segera sholat, maka ya selesai masalah. Nabi saja pernah mengalami kasus yang semacam itu.